Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi lebih keras lagi. Shalom. Bapak Ibu Saudara, ini adalah hari di mana kita menyebut hari Paskah. Jadi saya selalu bilang ada orang yang kebingungan dalam menyebutkan kapan hari Paskah dan kapan Jumat Agung. Kadang-kadang orang hantam skromo semua sama. Nah, bagi saya adalah Paskah itu khususnya dalam hubungan dengan kebangkitan Kristus. Sebab Paskah berasal dari kata Pesak yang berarti lewat. Kalau kita bicara ini, kita ingat cerita di Mesir tentang orang Israel. Maut ketika lewat rumah orang Israel lewat karena ada tanda darah anak domba. Nah, karena itu saudara, Pesak atau yang disebut lewat, yang kita sebut Paskah, makanya muncul yang disebut dengan Paskah Sarjana. Artinya setelah sarjana namanya S2, namanya Paskah Sarjana, lewat sarjana begitu. Jadi saudara mengerti sampai di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau bicara tentang tema pagi hari ini adalah kebangkitannya atau kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan itulah tema kita yang luar biasa. Saudara, sebelum kita baca, nanti kita akan baca Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Namun sebelum kita baca Markus 16 ayat 1 sampai 8, saya ingin saudara memperhatikan tiga tokoh ini dalam cerita Paskah, dalam cerita kebangkitan Tuhan. Kalau saudara baca, ada tiga tokoh yang muncul. Namanya satu, Maria M. Ini bukan Maria Malela, ini Maria Magdalena. Ini, lalu saudara kalau baca, ada satu tokoh bernama Petrus. Dan ada satu tokoh yang paling utama, jadi tokoh sentral, yaitu Yesus. Nah, saudara-saudara, tiga tokoh ini yang ada di seputaran Paskah. Nanti kalau saudara baca, kenapa hanya mereka yang kita sorot? Nanti kita lihat. Tapi saya mau bawa siapa mereka ini selain Yesus sebagai Tuhan Allah kita yang bangkit. Nah, makanya saudara-saudara lihat ini baik-baik. Saya baca untuk kita. Nah, kalau Maria Magdalena, ini kita ingat kata Magdalena. Kalau Magdalena, saya ingat lagu Timur Leste. Magdalena, kau gadis Timur Leste. Gitu ya. Kalau dia bilang apa, saya tidak tahu, tapi Maria Magdalena adalah seorang yang menjadi sorotan kita pagi hari ini. Setelah hari Sabat, Maria Magdalena, hari Sabat itu hari Sabtu, Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakobus serta Salome. Saya tidak tahu itu bakso yang kecil kenapa dikasih nama Salome. Tapi Salome ini sebenarnya orang penting, saudara. Salome ini orang luar biasa, ini orang kaya, ya. Sekarang ini maaf, yang rata-rata makan Salome katanya menengah ke bawah. Padahal Salome itu orang kaya pada itu. Kesian sekali Salome jatuh pasar. Tapi mari kita lihat, serta Salome memilih rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Perhatikan cerita ini. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda yang memakai jubah putih di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, ini tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Ayat 8, ayat terakhir. Lalu mereka keluar lari, dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Saudara, ini cerita mengenai kebangkitan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema kita adalah kuasa kebangkitan. Kuasa yang mampu mengubah masa lalu,
masa lalu yang kelam kepada masa kehidupan yang luar biasa. Itulah tema kita, kuasa kebangkitan, kuasa yang mampu mengubah masa lalu yang kelam menuju kehidupan yang lebih luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya keluar sebentar dari khotbah saya. Banyak orang, para apologet dari agama lain mengatakan Yesus tidak pernah bangkit dan Yesus tidak pernah mati karena yang mati adalah Yudas. Padahal Yudas sudah tidak ada dan Yudas sebagai orang yang meninggalkan Tuhan. Nah, tetapi begini, Bapak Ibu, perhatikan di sini Saudara. Saya ingin membawa begini, kalau orang mengatakan bahwa Yesus tak bangkit, tak mungkin. Kenapa? Ada seorang bernama Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena? Maria Magdalena, kalau Saudara baca di Injil Sinoptik, ya, kalau Saudara baca di Injil Matius, Markus, Lukas, Saudara akan ketemu nama ini selalu ada. Di mana saja dia selalu disebutkan, khusus di peristiwa-peristiwa besar penting. Misalnya ketika Yesus disalib, dia ada. Yesus mati, dia ada. Yesus bangkit, dia ada. Kalau begitu, bagaimana mungkin Maria Magdalena yang setia ikut Tuhan ini lalu mengatakan itu bohong? Yang bangkit bukan Yesus, yang mati bukan Yesus. Dia selalu hadir dalam peristiwa-peristiwa ini. Jadi katanya, peristiwa kematian dan peristiwa kebangkitan itu bukan sebuah peristiwa mistik, peristiwa yang terjadi di alam gaib, tapi peristiwa sejarah. Kalau sejarah berarti ada faktanya. Jadi kebangkitan kita ini, kebangkitan Tuhan kita ini tidak bisa ditolak atau apa, dibantah oleh siapapun. Ya kalau ada apologet-apologet agama seberang yang mengatakan Tuhan kita tidak bangkit, omong kosong, maka itu adalah sebuah kebodohan karena ada sejarahnya. Nah, tapi saya tidak akan bahas itu. Yang saya mau bahas adalah tadi kita tangkap ada Maria Magdalena, ada Maria siapa lagi? Ibu Yakobus, ada Salome, betul ya? Tapi kenapa saya memilih dua orang ini saja? Satu bernama Maria Magdalena dan satu bernama Petrus. Mari kita lihat siapa Maria Magdalena sebenarnya. Ini wajahnya kira-kira seperti ini. Kira-kira muka dia siapa ini kayak kita di sini. Jadi mirip siapa saya tidak tahu. Tapi begini, Maria Magdalena ini katanya selalu didahulukan. Itu sebabnya kalau Saudara baca tadi saya mundur dulu. Saudara perhatikan ini, urutan nama-nama ini. Selalu katanya dia pun nama paling atas. Dan biasanya kalau orang pun nama paling atas biasanya adalah pemimpin atau orang yang penting. Nah, Alkitab tulis begini, setelah lewat dari sahabat Maria Magdalena, dia nomor satu, baru Maria Ibu Yakobus, betul ya? Baru siapa? Salome. Jadi dia ini turutan paling atas. Ini sudah kritis dan mengatakan, ah, tadi itu kebetulan dong tulis, jadi kebetulan dia di atas, jadi jam begitu lah bapak kembali. Tidak. Sistem penulisan pada zaman itu punya kriteria, seperti sekarang kalau Saudara belajar tulis surat menyurat, menyurat SMI, saya kenal dulu waktu saya sekolah dulu, surat menyurat Indonesia, dia ada standarnya, ada kop, ada apa, redaksi kemana kita tujukan surat, lalu ada isi, dan terakhir tanda tangan kita yang menulis surat. Nah demikian, ketika zaman itu ditulis, itu tidak sembarang. Itu sebabnya kalau Saudara lihat selalu bilang, dari Paulus untuk jemaat di mana. Jadi dia memulai sesuatu seperti itu. Nah, mari kita lihat, ini Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena? Maria Magdalena katanya disebut selalu namanya didahulukan di dalam setiap kelompok-kelompok perempuan dalam Injil Sinoptik. Menunjukkan bahwa ia apa? Dihargai sebagai apa? Orang yang penting di antara mereka. Pertanyaannya, kenapa dia orang penting? Sebelum kita bahas dia orang penting, siapa sebenarnya Maria Magdalena? Kok Tuhan pilih dia ada di cerita kebangkitan? Dan kalau Saudara baca, Petrus tidak dahulu ke tempat Yesus bangkit, ke kubur, tapi Maria Magdalena. Maria Magdalena ini siapa? Ternyata Maria Magdalena itu adalah gambaran orang yang memiliki masa lalu yang jahat. Orang yang saya bilang bahwa orang yang punya masa lalu tidak baik. Masa lalu yang jahat. Tapi kenapa pada peristiwa kebangkitan dia nomor satu datang pada Tuhan? Mari kita
coba belajar, supaya saudara belajar apa yang kita bisa belajar. Dalam ayat 9 dikatakan gini, setelah Yesus bangkit, pagi-pagi hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri. Bayangkan, Tuhan tidak menampakkan diri pada Petrus, Tuhan tidak menampakkan diri pada Yohanes yang dikatakan murid yang dikasih, Tuhan tidak menampakkan pada 12 rasul, tapi Alkitab bilang gini, ia menampakkan apa? Mula-mula atau ia mula-mula menampakkan dirinya kepada siapa? Maria Magdalena. Kenapa harus Maria Magdalena? Kenapa bukan perempuan yang lain? Tadi saya bilang, kenapa bukan para rasul yang orang sebut hari ini sebagai santo, orang suci? Tapi Maria Magdalena, ada ibunya yang bernama Ibu Yesus itu sendiri. Kenapa bukan Maria Ibu Yesus? Ini pertanyaannya. Saya coba baca, saya coba renungkan. Hari ini saya lebih sorot dua pribadi. Ternyata dia dikatakan begini. Daripadanya Yesus pernah mengusir apa? Roh jahat. Saudara-saudara lihat ini. Daripadanya dia pernah diusir dari roh 7 roh jahat. Katanya ada perdebatan. 7 roh jahat itu apa? Katanya karena terlalu sulit diusir, maka dibutuhkan 7 kali diusir. Terlalu sulitnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Maria Magdalena ini adalah tadi dikatakan dia diusir 7 roh jahat. Katanya 7 dalam angka orang Yahudi itu satu saja maknanya, sempurna. Kata 7 atau angka 7 itu adalah angka sempurna. Jadi seperti Allah itu dikasih angka 7. Ya, jadi Allah itu sempurna. Jadi kalau dikasih ke setan, maka kuasa setan adalah sempurna. Bayangkan, kuasa setan tidak sempurna di kita, kadang-kadang kita agak gememong-memong. Anda tidak percaya? Kita ini belum kuasa setan kerja. Tapi kalau kita sumarah, kita biasa bilang gini, lu belum tahu setan naik di berita. Bayangkan setan belum naik, saya dia suka kacau begitu. Apalagi setan naik. Nah, mengerti ya? Ini kata Alkitab, 7 roh jahat. Belum lagi dia tambah suku lagi. Lu belum tahu setan roh dia naik. Lalu setan alur ke mana lagi? Setan sabu ke mana lagi? Saudara lihat ya, mengerti ya? Kita ini belum dirasuk roh jahat, sudah punya potensi jahat. Contoh lagi, contoh gambar. Ketika orang bawa kendaraan dengan kita, lalu dia rem tiba-tiba di depan kita. Belum ada roh jahat, tapi pikiran jahat soal tubuh ya. Lari-lari dahulu baru berem juga, lu mau bikin apa? Begitu dia. Kita belum ada roh jahat, maksudnya belum terikat 7 roh jahat, sudah. Nah, Alkitab bilang Maria Magdalena yang menyaksikan pertama kali Tuhan tampakkan pertama, Maria Magdalena. Maria Magdalena pertama, padahal latar belakangnya kalau kita sebut orang jahat. Kenapa sih sebut orang jahat? 7 roh jahat. Kita satu sesungguhnya jahat lebih tahu. Saudara lihat, satu roh jahat yaitu roh pembunuhan saja sama sembunuh satu orang dengan cara sadis, satu saja. Randi Bajine sembunuh orang sadis. Apa artinya? Karena sudah ada di publik, jadi saya berani menyebutkan nama. Lihat, satu roh jahat yaitu roh pembunuhan saja sudah bikin kacau luar biasa. Alkitab bilang Maria Magdalena ini orang jahat. Kenapa orang jahat? 7 roh jahat. Kalau begitu, masa lalu Maria Magdalena ini kelam. Tapi kembali pada pertanyaan saya, kenapa dikatakan orang yang pertama Tuhan nampakkan waktu dia bangkit adalah Maria Magdalena? Nanti kita belajar. Tapi mari kita baca ayat yang ke-10. Lalu perempuan itu siapa? Maria Magdalena lagi. Pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiring Yesus. Dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Saudara-saudara lihat, ini perempuan punya masa lalu apa? Jahat. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, Yesus berjumpa dengan kebangkitan Tuhan, segala sesuatu diubahkan Tuhan. Sampai-sampai berubah, dia jadi orang yang sangat cinta Tuhan. Dia orang kaya, Maria Magdalena. Kaya luar biasa, dan dia adalah orang yang menyumbang. Katanya dia adalah orang yang bantu banyak pekerjaan Tuhan.
pelayanan dia Yesus. Saya tidak akan singgung situ. Lalu saudara tanya, kenapa kok Bapak Tuhan sama Maria Magdalena? Terus tadi tangkap, Maria Magdalena ini orang jahat. Kalau terjemahan sekarang gini, kalau ada pelacur masuk di gereja kita, kira-kira dia orang model begitu. Masuk di sini, duduk di sini, lalu kita lihat dengan selamat. Tahu, kita sering gitu, ya. Dan Maria Magdalena ini pada waktu orang lihat dia pasti perempuan sedih baik, perempuan tidak baik. Tapi lihat, kenapa Tuhan menempatkan dia pada posisi pertama dalam kebangkitan ini? Kita lihat siapa Maria Magdalena sekali lagi. Tadi dia jahat, dia bagikan kita punya masa lalu jahat. Salome saya tidak akan bahas, tapi begini, saya mau bawa begini. Ternyata semua orang punya masa lalu. Yang setuju katakan amin. Semua orang punya masa lalu. Maria Magdalena punya masa lalu. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia menjadi murid Tuhan. Alkitab mengatakan Tuhan usir roh jahat dari dirinya. Kalau saudara baca baik-baik ayat ini sebenarnya, kalau saudara baca sebenarnya di dalam Markus pasal 16 ayat 9 tadi dikatakan apa? Dia diikat roh jahat. Nah, saya bilang begini, apa yang kita bisa belajar dari Maria Magdalena? Semua orang punya masa lalu. Tapi tidak boleh kita tinggal terus dalam bayang-bayang masa lalu. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi bersama Tuhan, kita bisa meraih masa depan. Kalau ada orang yang ada di sini, saudara tidak usah terlalu rasa berdosa luar biasa. Kalau engkau punya masa lalu yang jahat luar biasa, kalau engkau punya masa lalu yang kelam luar biasa, mungkin manusia melihat saudara dan seolah-olah jijik dengan saudara karena saudara punya masa lalu yang kelam, yang jahat. Tetapi dengar baik-baik, di kaki Tuhan dia yang bangkit, dia beri kita kesempatan untuk dia mengubah masa lalu. Waktu Maria Magdalena diikat, Tuhan berkata, keluar roh jahat, dan keluar. Dan dia jadi orang yang luar biasa. Saya begini, saudara. Apa poin pertama yang kita belajar dari Maria Magdalena? Dari Maria Magdalena, dalam cerita kebangkitan Tuhan ini, saudara dengar baik-baik. Kita belajar tentang dua hal. Pertama, setia. Maria Magdalena ini setelah dia ubah jadi dari orang jahat, dia setia, luar biasa. Saudara tadi baca, di salib dia ada, di kubur dia ada, di kebangkitan dia ada. Seluruh perjalanan Yesus dia selalu ada dan mendukung. Dia setia, walaupun dia punya masa lalu jahat. Saudara, yang terpenting bukan masa lalu, tapi siapa Anda sekarang, itu yang menyenangkan Tuhan. Terserah orang bilang, ini manusia saya paling kacau di kita kelurahan. Tak perlu. Orang mau cerita tentang kebusukan kita, tidak perlu. Asalkan hari ini engkau menjadi orang yang setia dengan Tuhan. Amin. Kalau ada orang yang berkata macam-macam tentang saudara, tak usah peduli. Itu masa lalu saya. Kalau Tuhan saja tak peduli dengan masa lalu saya, kenapa Anda urus masa lalu saya? Kalau Tuhan saja menerima masa lalu saya dan membangun masa depan dalam diri saya, mengapa ada orang jahat yang mau menghancurkan hidupmu dengan masa lalu? Mengerti? Saya bersyukur Tuhan saya hebat luar biasa. Yang kedua, dari dia kita belajar, dia jadi wanita yang menjadi pelopor untuk setia dan cari Tuhan sungguh-sungguh. Saudara kalau baca tadi, mari kita baca. Sebelum kita ke Simon Petrus, saudara baca ayat yang ke-16, maka saudara menemukan atau saudara baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat 1, pagi-pagi benar, kalau saudara baca itu, betul ya, dia datang cari Tuhan di kubur. Dia ajak siapa? Maria ibu Yakobus, betul ya. Lalu dia ajak Salome. Woi, mari kita cari, dia subangkit ini hari. Lihat, orang yang jahat, orang yang diikat roh jahat, orang kalau kita sebut sekarang penjahat, sekarang berubah jadi orang yang mengajak orang
menjadi wanita yang ajak orang datang cari Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan tahu. Dalam kematauan Tuhan, pasti Tuhan tahu, ini orang bagus, ini orang ini setia, ini orang ini suka ajak orang untuk cari beta, cari Tuhan. Makanya yang dia tampakkan pertama kali siapa? Maria Magdalena. Dan apa yang terjadi? Saudara tahu, dia dikasih tahu Petrus lagi. Petrus! Yesus bangkit. Tidak. Bukan Petrus. Saudaraku, sekali lagi, Tuhan tak peduli masa lalu. Tapi kalau engkau kerjakan sesuatu yang terbaik daripada Tuhan. Alkitab bilang, Tuhan tampakkan pertama kali wajahnya kepada Maria Magdalena. Terjemahannya begini, saudara. Terjemahannya gini. Engkau punya masa lalu jahat, tapi jumpa Tuhan, engkau rindu diubahkan, dan engkau menjadi orang yang setia cari Tuhan. Maka engkau orang yang akan melihat Tuhan di dalam perjalanan hidupmu, karirmu, masa depanmu. Engkau pertama yang akan Tuhan tampakkan kekuasaan dan juga mujizatnya dalam hidup saudara. Saya senang beberapa hari ini nonton TikTok. Ada pelacur dari Manado. Ada pelacur dari Manado yang sangat jahat. Dan karena terlalu jahat, dia bisa kasih tunjuk wajahnya dan videonya. Dan dia begitu luar biasa. Ada orang tulis begini, lu dasar pelacur, harga berapa sih? Tapi dia bilang, betul, saya dulu pelacur. Tapi ketika saya mengenal Yesus, saya berhenti jadi pelacur. Dan sekarang dia dipakai Tuhan, luar biasa. Saudara dengar baik-baik. Hidup ini bukan bicara masa lalu. Tapi yang lucu, orang lebih suka tinggal di masa lalu. Orang senang tinggal di masa lalu. Ya betul, selancur Bapak Pendeta, biar dia ancur, ancur saya pikir. Salah. Maria Magdalena, kalau dia mau ancur, dia ancur. Roh tujuh, roh jahat. Itu prinsip yang salah. Hidup memang hancur hari ini. Tapi jangan pernah bawa kehancuran itu pada masa depan. Jadi kalau ada orang prinsip dan begini, biar dia hancur, nah hancur. Memang besok hancur, jadi hancur-hancur. Tuhan tidak gitu. Sekali lagi dia datang. Maria Magdalena akan bilang, Tuhan beta sudah pantas. Beta ini kan orang jahat. Masa lalu jahat. Tapi Tuhan bilang, no, beta tahu lupung hati, lupunya cinta pada beta. Tuhan lebih tahu hatimu daripada orang lain tahu tentang hatimu. Amin. Saudara tidak peduli orang mau bilang apa, kita judge, kita hakim, ya, no problem. Di hati saya Tuhan yang tahu. Makanya Tuhan berdiri di depan Maria Magdalena yang jahat itu. Jadi kita belajar. Tadi saya bilang ada dua tokoh. Ini mewakili wanita. Saudara dengar baik-baik. Setelah itu dia pergi cerita tentang Yesus. Dia tidak cerita masa lalu. Masa lalu saudara tidak usah urus. Itu urusan Tuhan. Kadang-kadang kita yang suka cerita kita masa lalu ke orang lain. Jalan kadang-kadang orang lain yang mau cerita masa lalu kita. Padahal Tuhan sudah lanjut ke masa yang akan datang. Ya kan? Tuhan sudah buat cerita baru dalam cerita di Paskah itu. Maria Magdalena dengan cerita baru. Tapi kita sendiri suka bawa hidup kita pada cerita lama. Kenapa, maaf saya bicara, kenapa ada wanita yang tetap rusak terus? Karena setan selalu bicara tentang rusaknya hidup saudara. Ketemu laki-laki, lu akan anggap remeh saudara karena dia bilang, lu rusak saja, lu terlalu sok suci sekarang. Dan anda akan menjadi orang yang lemah dan berkata betul ya. Dia bohong betul. Ya karena anda dengar dia. Kalau anda dengar Tuhan, Tuhan tidak bilang begitu. Itu masa lalu. Kalau engkau mau bertobat dan serahkan hidup, aku bisa mengubah masa depanmu lebih luar biasa. Dan saya jujur ya, saya seorang laki-laki. Kadang-kadang laki-laki suka menggunakan masa lalu kita. Saya kenal banyak laki-laki yang menghancurkan wanita hanya karena dia tahu masa lalu wanita itu. Maaf ya, usuh anak tiga saja terlalu jual mahal.
Ini bukan bicara anak 3, anak 4. Ini bicara tentang harga diri, dan harga diri itu hanya bisa diberikan di bawah kaki salib Tuhan. Dan kalau Tuhan yang kasih label, kasih harga, harganya lebih mahal. Itu sebabnya Petrus mengatakan apa? Kamu telah ditebus, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darahnya yang mahal. Begitu saudara bilang, saya berharga. Pelacur itu, pelacur orang Manado itu mengatakan di video TikToknya, betul, saya dulu hancur, saya tak berharga sampai tak berharga orang bayar saya jadi pelacur. Tapi sekarang saya berharga, saya telah ditebus Tuhan. Sejak itu dia selalu mengatakan, saya berharga. Maria Magdalena ini masa lalu jahat, tapi di mata Tuhan dia berharga. Sampai terlalu berharga, pertama Tuhan bangkit, so dia kasih tunjuk orang lain, kasih tunjuk Maria Magdalena. Mari kita belajar. Kita pernah gagal, kita pernah hancur, kita pernah jahat. Tapi mari kita datang kepada Tuhan, supaya kita menjadi prioritas Tuhan. Dan ketika kita memprioritaskan Tuhan, Tuhan akan memprioritaskan Anda dan saya di dalam hidupnya. Sudah lihat? Waktu Maria Magdalena ini taruh Tuhan nomor satu. Tuhan taruh dia nomor satu. Luar biasa. Jadi, sekali lagi kesimpulan saya gini. Tak usah rasa terlalu jahat. Kalau engkau rasa engkau terlalu jahat, sadari dan bilang, Tuhan ampuni dosa saya. Karena Alkitab bilang apa? Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Kebangkitannya mengajarkan, kebangkitannya ada kuasa, kuasa mengubah apa? Masa lalu kita. Orang boleh cap kita tentang apapun, kejatuhan kita, kegagalan kita, tapi orang tidak berhak menentukan masa depan Anda. Saya ulangi lagi, orang bisa menjudge Anda karena masa lalu Anda yang jahat, tapi orang tidak bisa menciptakan masa depan untuk Anda. Yang bisa menciptakan Anda dan Tuhan. Dan selama Anda mempercayakannya kepada Tuhan, sekali lagi, tangannya cukup berkasa untuk membuat sebuah jalan masa depan yang lebih luar biasa. Saudara, saya belajar. Oh, Tuhan itu sungguh baik. Ada amin? Yang kedua, Petrus. Siapa Petrus? Oh, langsung kita tahu pasti Petrus. Ayat 8 dikatakan gini, lalu mereka keluar, lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun karena apa? Takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus. Lihat, siapa lagi yang disampaikan? Petrus. Kenapa bukan Yohanes? Petrus ini, kalau saudara baca, di antara rasul dia disebut sebagai pemimpin dari rasul. Orang top leadernya para rasul. Jadi kalau para wanita top leadernya, Maria Magdalena, top leadernya para pria adalah Petrus. Apa kelebihan, apa kekurangan Petrus? Sama seperti Maria Magdalena. Petrus punya pengalaman, punya apa? Kelemahan. Mari kita lihat, siapa Petrus? Petrus ini pernah dicap oleh Tuhan sebagai Kefas. Kefas itu artinya apa? Dia pernah disebut sebagai Petra. Petra itu artinya batu karang. Nah, tapi sebelumnya kita lihat, orang Katolik sebut sebagai Santo, Santo Petrus, orang kudus. Nah, tetapi dia adalah rasul, dan yang menarik saudara-saudara, dia adalah orang yang pertama juga yang dipanggil oleh Tuhan menjadi rasul. Tapi sehebat-hebatnya Petrus itu siapa sampai dia juga akhirnya datang? Kalau saudara baca, akhirnya dia datang juga ketemu, periksa kuburnya Yesus yang telah bangkit. Dia menyaksikan. Pertanyaannya, kenapa dua tokoh ini disorot? Mari kita lihat. Padahal Petrus menyangkal Tuhan. Berapa kali dia menyangkal? Berapa kali dia menyangkal? 3 kali dia menyangkal. Tapi Tuhan kasih dia kesempatan menyaksikan kebangkitan. Saudara lihat ini, 3 kali menyangkal. 3 kali buat kesalahan. Katanya orang Kristen itu disuruh mengampuni 70 kali 7 kali. Tapi belajar dari Petrus, katanya orang Kristen ini pakai ini cara. Doa ampuni itu hanya 3 kali saja. Makanya selalu mama hitung kalau di mana bikin kesalahan. 1,
Di situ musyadkan. Anak masih macam-macam. Dua, tiga lu lihat. Orang Kupang itu batasannya tiga, lu lewat habis. Ya kan? Mama bilang sama bapak, bapak, sudah kali. Tiga lu lihat. Ini piring dong terbang semua. Tetapi lihat, dalam keadaan dia gagal, nyangkal Tuhan. Menyangkal Tuhan. Kalau saudara bilang, Tuhan hanya menyangkal saja. Nah, mari. Kalau saudara tidak rasa sakit hati orang menyangkal saudara, coba begini, saudara pergi pesta, masuk pesta, semua orang lihat, wih, laki bini pusir rahsia deh. Lalu, main tua ganda. Lalu pas duduk begini, orang tanya, Pak, siapa ini? Padahal istri. Kau Buntiana siapa, aku tadi ditarik di luar sana. Kira-kira saudara, jangankan bilang Buntiana, bilang, tahu le, saya pikir saudara-saudara biar ada sate di saudara biasa. Senakan dia coba berpulang. Kalau menyangkal begitu saja kita mana? Betul ya? Berani tidak? Tak usah begitu. Kadang-kadang ada bapak-bapak yang selalu jalan gagal luar biasa. Orang bilang, wih bapak ya masih muda sekali ya. Lalu anak tiba-tiba bilang, bapak. Karena orang Kupang ini di tempat biasa dia dipanggil bapak. Panggil kakak. Itu saja kita sujengkir. Tua mah panggil kakak. Kalau umur 40 ya panggil kakak lah. 70 baru panggil kakak ini. Kakak kok kakek? Tapi maksudnya itu saya sudah menjengkelkan. Ini menyangkal Tuhan. Tapi sekali lagi begini, nanti saya mau bawa saudara. Ayam berkokok. Yesus menyangkal tiga kali. Padahal kalau sudah baca, waktu Tuhan bilang, nanti ya kau menyangkal tiga kali. Petrus, tidak! Orang lain menyangkal Petrus. Ini makam puji. Petrus ini paling makam puji luar biasa. Makanya saya sebut pelajaran Petrus apa? Mulut besar tapi penakut. Katanya anjing yang jahat itu, dia tidak ngomong tiba-tiba dia gigit. Jadi kalau anjing, santai-santai. Dia tidak terlalu jahat. Tapi kalau anjing itu langsung diam-diam di pintu dia safa, itu yang jahat. Anjing kalau saudara lebih gimana? Dia takut. Saya ada lihat di TikTok satu anjing dia bilang anjing mundur. Jadi katanya orang yang berani itu dia jarang-jarang mulu besa, diam-diam tiba-tiba pop jatuh. Tapi kalau mulu besa itu biasanya katanya kerdil. Karena itu sudah dililit, mulu besa. Belajar itu mulu besa. Kuat bikin janji. Petrus paling bikin janji. Petrus pun dia menyangkal. Tapi itu nanti lu lihat, lu yang gagal. Ada Petrus di sini. Paling banyak bikin janji. Paling langgar, paling banyak. Ada di sini. Nanti beda pegaji ya. Kau makan di ramayan. Pas gak pegaji, kau tahu di ratus hari, sah. Karena lebih murah sedikit ya. Saudara Petrus betul-betul. Kita semua ini kan punya model-model begini. Ma, ini kayaknya 1-2 hari THR setutup. Nah, lu minta apa sih? Ah, bisa. Pada hari THR keluar, ma, beta baru ingat nih, ma. Ma, betul-betul sudah bisa mengerti. Betul-betul seorang banyak. Tapi lihat, kita ini seperti semulut besar penakut. Kenapa saya sebut penakut? Satu waktu ada seorang wanita bilang, hei lu kan salah satu pengikut Yesus. Dia bilang, hei, bukan saya. Lalu ada yang bilang, lu sudah. Tidak, bukan saya. Dan akhirnya dia menyangkal Tuhan luar biasa. Jadi begini, Petrus juga orang gagal, punya masa lalu gagal. Saya sebut dia golongan gagal. Gagal. Kita mungkin tidak gagal menyangkal Yesus ya. Tapi kita gagal banyak hal. Gagal apa? Gagal ke Tuhan. Gagal di masa lalu kita. Kita semua pernah gagal. Siapa yang tidak pernah gagal sih? Saya mau saudara di sini, kalau saudara berdoa untuk kita semua.
Semua orang pernah gagal. Daud pernah gagal. Siapa lagi? Siapa lagi selain Daud? Salomo pernah gagal. Siapa lagi? Itu yang rambut panjang namanya siapa? Simpson maksudnya. Dan kita pun Son biasa panggil Simpson. Simpson dan Delila pernah gagal. Tapi mereka adalah hamba-hamba Allah yang dijadikan luar biasa. Paulus pernah gagal jadi penjahat. Betul ya? Kebangkitan itu Tuhan upah Petrus bukan sebagai orang gagal lagi. Setelah kebangkitan itu, ini yang terjadi. Saudara-saudara, lihat. Kata Petrus kepadanya di dalam Yohanes pasal 13 kalau saudara baca. Kata Petrus kepadanya, maksudnya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Pertama, takutnya minta ampun, penakut, gagal, menyangkal. Jadi kalau saya jadi Yesus, orang pertama yang saya tolak Petrus. Tapi kalau saudara baca kisah para rasul 2, orang yang berkhotbah begitu berani dan orang yang dipakai Tuhan adalah Petrus. Kenapa? Petrus memang punya masa lalu, tapi Tuhan lihat ada potensi yang luar biasa dalam diri Petrus. Saudara, hidup ini bukan bicara tentang kegagalan, tapi apa yang aku bisa lihat potensi di balik kegagalan ini yang harus aku ambil untuk meraih sesuatu yang lebih luar biasa di depan Anda. Dan Petrus mendapat itu. Beda dengan Yudas, dia gagal tapi menyesal lalu bunuh diri. Saudara-saudara dengar, kalau gagal jangan coba-coba bunuh diri. Kalau Anda bunuh diri, Anda selesai dengan kegagalanmu. Berhenti sampai di kegagalanmu. Tapi kalau engkau datang pada Tuhan, memang engkau gagal, tapi engkau masih punya kesempatan untuk bisa datang pada masa depan. Kalau engkau berhenti di kegagalan, itu yang salah. Nah, sekolah, sudah. Saya baca yang ke-38. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku. Saudara lihat ini. Walaupun Yesus lihat dan menyampaikan, kau gagal, kau menyangkal. Tapi lihat ayat 38, dia bilang begini. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Saudara lihat, sisi lain Tuhan kesendir dia. Kau gagal, kau salah. Tapi aku lihat potensi. Satu waktu engkau jadi orang yang paling setia, bahkan nyawamu aku kasih untuk aku. Dan apa yang terjadi? Ketika kebangkitan dia saksi bahwa Yesus memang bangkit, ini yang terjadi sesudah. Satu waktu kata dia, ada penganiayaan di Romawi atau di bangsa Roma. Dan Nero sebagai kaisar yang jahat ingin membunuh semua anak-anak Tuhan, termasuk di dalamnya Petrus ini. Tadi kan Petrus penakut ya, menyangkal Tuhan. Lalu dicari, dan salah satu orang yang dicari adalah Petrus. Dan Petrus lari. Dalam kanon menurut tradisi, dia lari. Dan dalam keadaan dia lari itu keluar kota, saudara-saudara, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan dalam keadaan dia berjumpa, Tuhan tanya dia dalam bahasa Latin, Quo vadis Domine? Tuhan bilang sama dia, Quo vadis Domine? Apa artinya? Artinya begini, dalam bahasa itu dikatakan, jawab Yesus, aku datang bagimu untuk disalibkan kedua kali. Petrus kaget. Dia pernah gagal di salib pertama. Sekarang Tuhan bilang, aku mau datang lagi di salib. Seolah dia sindir, kalau engkau masih saja hidup dalam kegagalan, masih saja menyerah, masih saja takut, masih jadi pecundang. Kalau engkau pecundang, saya mau pergi ke salib, mau buktikan kok saya tidak pernah takut dengan salib. Lalu Petrus sadar, dia balik ke Bali dan dia ditangkap dan dia mulai disiksa. Dan ketika dia disiksa, saudara tahu, salib itu mengerikan. Tapi ketika dia sampai di tempat dia dihukum, dia bilang sama orang, waktu mereka mau salib dia bilang, stop, jangan salibkan saya dengan cara seperti Tuhan saya. Bikin saya terbalik karena saya tak pantas, saya tak layak. Kasih saya kepala ke bawah, biarkan saya salib dengan kepala ke bawah. Saudara lihat, seorang yang gagal tiba-tiba berubah setelah kebangkitan itu. Rasa takut hilang, pecundang hilang, kegagalan hilang. Sekarang dia menjadi orang yang setia sampai akhir hidup.
apa pelajaran? Papa mama dengar. Perayaan kebangkitan tidak berakhir sampai di sini, di ibadah kita. Sebentar kita akan makan sama-sama, main game, selalu pulang. Ibadah kebangkitan yang sesungguhnya memaknai dua hal saja. Sebagai seorang wanita, belajar dari Maria Magdalena. Aku memang gagal, tapi besok aku tak boleh lagi gagal. Aku boleh hancur kemarin, tapi besok tidak boleh lagi hancur. Aku boleh jadi orang yang tak dipandang kemarin, tapi besok bersama Tuhan aku harus jadi lebih baik. Yang kedua, belajar dari Petrus, dia menjadi inspirasi sekaligus inspirator bagi banyak orang tentang kesetiaan dia sampai mati. Jadi begini saudara, kalau saudara merayakan Paskah bukan habis ini habis, tapi saya berdoa supaya seperti Petrus, kita pernah gagal, kita pernah menyangkal, kita pernah menyerah, tapi saya berharap ketika satu waktu kalau Tuhan izinkan terjadi penganiayaan pun, Anda harus seperti Petrus. Saya setia sampai akhir kehidupan saya. Itu baru namanya merayakan kebangkitan Tuhan yang benar. Jadi kalau saudara merayakan hari ini pulang, lalu saudara kembali pada kegagalanmu, kembali ke lumpur lamamu, Anda sedang salah dalam merayakan kebangkitan. Yang kedua, kalau Anda tidak menjadi orang yang lebih setia kepada Tuhan, Anda juga gagal untuk merayakan kebangkitan Tuhan. Itu poin penting. Amin. Amin. Saya berharap, kalau saudara dapat jabatan satu waktu, lalu orang bilang, kalau lu mau dapat jabatan ini, tinggalkan Tuhan Yesusmu. Saya berharap saudara bilang, no. Saya sudah dengar gembala saya khotbah. Mau makan tidak makan, Yesus tetap ada dalam hidupku. Mau susah, mau senang, Yesus akan tetap di dalam hidupku. Bahkan sekali lagi, kalaupun maut mau merenggut, Yesus tetap ada dalam hidupku. Itulah roh kebangkitan daripada Tuhan yang merasuki diri Petrus. Hari ini banyak orang merayakan kebangkitan Tuhan, besok mualaf. Hari ini rayakan kebangkitan, besok tinggalkan Yesus. Beda dengan Petrus, dia gagal, tapi dia setia sampai akhir. Ini saudara lihat gambar. Dia mati dalam keadaan disiksa, kepalanya ke bawah. Luar biasa. Sebenarnya ini gambarannya terlalu halus ya. Sebab menurut penyiksaan Romawi, cambuk, kalau sudah lihat itu alat pancing itu, dia kayak begini. Jadi waktu dicambuk, cambuk yang lain kena di badan, lalu waktu ditarik, dia akan tarik daging. Dia dicambuk lagi, dia cakar lagi, dia tarik daging. Cambuk lagi, tarik daging. Sebenarnya tidak begini, dia hancur. Babak belur. Tapi ketakutan itu seolah-olahnya karena dia pernah menyaksikan Tuhan ku bangkit. Orang yang mempercayai Tuhan yang bangkit bukan berdebat, pantai berdebat bahwa Tuhan saya benar bangkit. Tapi orang yang benar-benar memahami kebangkitan Tuhan dan mengalami kebangkitan tadi, dia akan mempertahankan imannya sampai pada ujung jalan hidup. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian saudara. Jadi dari Petrus kita belajar apa? Kita belajar tentang setia dengan Tuhan sampai akhir hidup kita pun, berapapun harga yang harus kita bayar. Itulah terakhir poin saya. Belajar dari dua orang yang berada di seputar kebangkitan Petrus, kita belajar tentang setia dengan Tuhan sampai akhir hidup kita, berapapun harga yang harus kita bayar. Katanya nanti akan ada zaman antikris. Jadi katanya ada yang disiksa, lalu bilang masih percaya Yesus. Lalu kita bilang gampanglah saya pasti setia. Orang tidak ada dosa kita sudah. Tuhan ya, saya berkati dia. Sudah lihat kalau orang suka salahkan Tuhan itu sudah sifatnya jelek, mukanya jelek. Tuhan. Kenapa kau begini? Kalau mereka meminta. Jadi saya kesingkat sudah, bahwa dari Petrus kita belajar apa? Setia sampai akhir. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung.
yang untung itu mati dalam Tuhan. Bukan mati di rumah sakit terbaik. Mati dalam Tuhan. Dan Petrus sangat saya harus mati dalam Tuhan. Amin. Ada orang bangga. Sakit masuk di kelas 1 VIP. Ada kulkas di dalam. Kulkas bikin apa? Mau makan saja dari salamun. Kulkas bikin apa? Tapi kita bangga. Kalau masuk rumah sakit. Ada kulkas. Saya lihat ada orang kaya kulkas ada. Buah ada. Tapi hanya bisa. Itu yang bilang lebih baik mati di dalam Tuhan. Amin. Kalau orang mati di dalam Tuhan begitu. Jadi kesimpulan saya ini, saya tutup ini saudara. Ini yang jadi kesimpulan saya, lalu kita berdoa. Hidup ini bukan bicara siapa Anda kemarin, tapi siapa Anda nanti. Tidak apa orang bilang ngaco dulu. Tidak apa, itu dulu. Kita biarkan orang bicara kemarin, tapi hidup ini bicara nanti, besok. Mungkin ada dulu orang gagal lewat kebangkitan Tuhan. Tuhan ingin engkau jadi orang yang mampu mengubah masa lalu menjadi pemenang. Dan engkau harus membuktikan kepada dunia bahwa engkau orang yang setia. Maaf ya, maaf kalau saya akan. Mungkin ada orang bilang, kita ini bukan orang yang setia dulu. Harus lebih setia. Baik dengan Tuhan, dengan pasangan hidup. Tidak apa-apa. Kita memang pernah punya masalah. Dicap sebagai orang yang tidak setia. Seperti Petrus, tidak setia. Tapi Petrus punya kesempatan membuktikan kepada dunia. Saya masih punya kesempatan. Dan dia buktikan di akhir hidupnya. Daripada awal-awal kita bilang kita setia, akhir juga hancur. Lebih baik hari ini kelihatannya, ya orang bilang ya, manusia tidak jelas. Tapi besok hidup kita lebih jelas. Tuhan dipermuliakan, beri tepuk tangan. Dan Tuhan diberkati. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama.